Dalam teori epistemologi ini terdapat banyak perbezaan pendapat. Dan perbezaan ini telah melahirkan satu teori yang daripada ahli falsafah, iaitu teori coherence, teori correspondent dan teori pragmatic. Boleh tak Prof terangkan apa itu teori correspondent? Baik, jadi soalan yang dikemukakan kepada saya tadi oleh Nova ialah mengenai teori-teori kebenaran dan apakah yang dimaksudkan dengan teori-teori tersebut. Ya. Baik, yang pertama iaitu teori kebenaran correspondence ataupun istilah bahasa Malaysia yang saya gunakan ialah teori kebenaran kesepadanan. Di dalam teori correspondence atau kesepadanan ini, apa yang dimaksudkan ialah kebenaran sesuatu pernyataan atau ayat itu adalah ditentukan oleh sama ada apa yang dinyatakan oleh ayat ataupun statement ataupun kenyataan itu adalah sepadan ataupun serupa dengan apa yang terdapat di luar sana, iaitu hakikat yang terdapat di dalam alam nyata itu. Sama ada hakikatnya ialah seperti mana yang digambarkan oleh pernyataan itu, ya. Contohnya, apabila saya membuat satu kenyataan bahawa sekarang ini hujan sedang turun dengan lebatnya di luar bilik kuliah ini, ayat itu dianggap benar sekiranya hakikatnya ialah sekarang ini hujan sedang turun di luar bilik kuliah ini. Tetapi sekiranya ayat yang mengatakan bahawa sekarang ini hujan sedang turun di luar sana tidak bersamaan dengan hakikat yang terdapat, iaitu tidak ada hujan yang turun di luar sana, maka ayat yang mengatakan bahawa sekarang ini hujan sedang turun di luar sana dianggap palsu, ya. Jadi di situ kebenaran bergantung kepada sama ada apa yang dinyatakan oleh ayat atau pernyataan itu adalah serupa ataupun bersamaan dengan hakikat yang terdapat di luar sana seperti yang digambarkan oleh ayat atau pernyataan itu, ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan teori kebenaran correspondence. Tetapi Prof, ada satu lagi lah teori yang Nufa tak faham, iaitu teori coherence. Boleh tak Prof terangkan apa itu teori coherence? Baik, teori yang kedua iaitu teori coherence, ya, seperti yang Nufa tanyakan tadi, ya. Apakah ini maksud dengan teori coherence itu? Teori kebenaran coherence ini merujuk kepada kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu benar atau palsu. Ya. Berbeza daripada teori kebenaran correspondence, di mana kebenaran pernyataan itu ditentukan dengan membandingkan apa yang dinyatakan oleh ayat itu dengan apakah hakikat yang terdapat di luar sana yang digambarkan oleh pernyataan itu. Ya. Jika ada kesamaan, maka ayat itu dianggap benar. Tetapi di dalam teori coherence berbeza sedikit, ya. Kerana apa? Kerana kebenaran satu pernyataan itu ditentukan bukan dengan membandingkan ayat atau pernyataan itu dengan hakikat yang terdapat di luar sana. Tetapi di sini apa yang dilakukan ialah untuk kita menghubungkaitkan dan mencari hubungan di antara sesuatu ayat itu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengannya, dan melihat sama ada terdapat konsistensi ataupun sebaliknya percanggahan di antara ayat-ayat tersebut. Ya. Sekiranya pernyataan itu adalah konsisten ataupun selari ataupun tidak ada percanggahan dengan ayat-ayat yang lain yang diterima sebagai benar, maka pernyataan atau ayat itu boleh diterima sebagai benar. Di sini kebenaran itu ditentukan bukannya dengan membandingkan ayat itu dengan hakikat yang terdapat, tapi sebaliknya membandingkan ayat itu dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengannya dan diterima sebagai benar. Ya. Contohnya, pernyataan seperti John adalah pembunuh si mati. Ayat ini untuk menentukan sama ada ianya benar atau palsu, kriteria yang digunakan di sini ialah untuk membandingkan ataupun mengkaitkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain yang ada hubungan dengannya. Contohnya, ya,
ayat seperti ataupun pernyataan seperti cap jari John terdapat pada senjata yang digunakan di dalam pembunuhan itu. Jadi ayat ini katalah sudah diterima sebagai benar kerana bukti ada menunjukkan bahawa cap jari John terdapat di dalam senjata yang digunakan. Jadi kita lihat di sini bahawa kenyataan seperti John adalah pembunuhnya dan kenyataan cap jarinya terdapat pada senjata yang digunakan, itu tidak ada percanggahan. Kerana apa? Kerana jika John lah yang melakukan pembunuhan itu, sudah tentulah cap jarinya terdapat pada senjata yang digunakan. Ya, jadi selaras ataupun konsisten dengan kenyataan tersebut. Satu lagi kenyataan yang berkenaan di sini, yang berkaitan, ialah kenyataan seperti John adalah orang yang terakhir dilihat keluar daripada tempat kejadian oleh saksi-saksi yang boleh dipercayai. Jadi jika benar bahawa John adalah orang yang terakhir yang dilihat keluar daripada premis tersebut, maka sudah tentulah kenyataan seperti itu adalah konsisten, tidak bercanggah dengan ayat yang mengatakan bahawa John adalah pembunuhnya. Ya. Jadi dengan itu, dengan adanya kekonsistenan, konsistensi di antara ayat-ayat tersebut, maka kenyataan bahawa John adalah pembunuh si mati boleh diterima sebagai benar. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan teori kebenaran coherence. Dalam falsafah ini, ada satu lagi teori yang amat penting. Apa itu teori yang amat penting? Teori yang amat penting ialah teori yang bersifat pragmatik. Teori ini sangat menarik kerana dia boleh digunakan pakai untuk sains. Boleh tak Prof terangkan apa itu teori pragmatik? Baik, jadi yang ketiga ya, yang seperti Nurfa katakan tadi, iaitu teori kebenaran pragmatik. Ini teori yang terakhir di antara teori yang ketiga tadi. Ianya seperti yang Nurfa menyatakan tadi, biasanya terdapat di dalam sains. Dan teori ini digunakan berkaitan dengan teori-teori sains, scientific theories. Ya. Walaupun mungkin boleh juga digunakan dalam konteks yang lain, tetapi lebih kepada sains. Ya. Di dalam teori kebenaran pragmatik, apa yang penting di sini ialah sama ada sesuatu tindakan yang kita lakukan itu yang berasas kepada konsep-konsep yang digunakan seperti konsep-konsep dalam ilmu sains misalnya, dapat menghasilkan sesuatu yang praktikal ataupun yang nyata dan mempunyai mungkin kegunaan dan sebagainya. Maksudnya itu tindakan membawa kepada tindakan yang berkesan. Contohnya ya, di dalam teori sains seperti teori atom, untuk mengetahui sama ada sesuatu kenyataan yang berhubung dengan teori atom itu adalah benar atau tidak, maka kita lakukan eksperimen-eksperimen contohnya berasaskan kepada teori tersebut. Dan jika eksperimen-eksperimen itu menghasilkan sesuatu yang positif, iaitu keputusan yang dihasilkan dari eksperimen itu menunjukkan bahawa apa yang diramalkan oleh teori itu misalnya adalah benar, iaitu kita dapat keputusan eksperimen yang mengesahkannya, maka teori atom itu diterima sebagai benar. Dan kebenarannya itu adalah kerana ia dapat menghasilkan sesuatu yang bersesuaian dengan apa yang diramalkan oleh teori itu. Ataupun sekiranya konsep-konsep teori atom itu dapat menghasilkan teknologi yang baru yang hanya boleh dihasilkan dengan penggunaan teori atom misalnya. Jadi teknologi baru itu adalah sesuatu yang praktikal, ya? Dan ianya terhasil atas tindakan kita yang menggunakan konsep atom itu untuk menghasilkan sesuatu teknologi, misalnya teknologi bom atom berdasarkan kepada teori atom. Jadi di sini kebenaran teori itu tidak boleh ditentukan atau disahkan secara langsung dengan membandingkan dengan realiti, kerana realitinya adalah bersifat mikroskopik, iaitu tidak kelihatan oleh diri kita. Jadi bagaimana untuk menentukannya? Menentukannya dengan cara sama ada kesan teori itu, kesan praktikalnya,
adalah seperti yang diramalkan oleh teori. Ya, sama juga contoh yang lain yang mungkin lebih mudah kerana bukan dalam konteks sains dan teknologi. Contoh seperti konsep ataupun fahaman kita mengenai angin. Apakah yang kita maksudkan dengan angin? Jadi kalau kita menerima bahawa jika kita terima konsep angin itu, maka ia akan membawa kita kepada satu jangkaan tentang kesan-kesan angin. Misalnya pokok akan tumbang jika angin kuat dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa ada kesan, kesan efek-efek yang nyata, ya, hasil daripada penerimaan kita terhadap konsep angin tadi. Dengan itu, maka kita boleh mengesahkan bahawa wujud angin itu. Kerana apa? Kerana kepercayaan kita akan kewujudan angin itu terbuktinya dengan nyatanya, dengan adanya fenomena seperti tumbangnya pokok yang ditiup oleh angin, ataupun kesan-kesan lain seperti orang boleh ditolak dengan adanya angin yang kuat dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pragmatik, iaitu kesan terhadap sesuatu yang nyata dan praktikal. Rumusannya ialah teori pragmatik ini adalah teori yang berkaitan dengan eksperimen, macam yang Prof cakap tadi tentang teori atom. Untuk mengetahui apakah itu atom, kita perlu tahu berdasarkan eksperimen, dan ini digunakan melalui teori pragmatik. Terdapat kaitan di antara teori epistemologi dan juga proses penjanaan ilmu. Tetapi dalam mencapai proses penjanaan ilmu ini, kita perlu tahu dua bidang utama, iaitu bidang ilmu sains tabii dan juga bidang ilmu sains sosial dan kajian kemasyarakatan. Bolehkah Prof terangkan apa kaitan teori epistemologi ini dengan ilmu sains tabii? Baik, jadi ada yang beranggapan misalnya bahawa teori-teori epistemologi itu hanyalah merupakan teori-teori yang tidak mempunyai apa-apa aplikasi ataupun kegunaan. Tapi sebenarnya apa yang terdapat ialah teori-teori epistemologi mempengaruhi proses penjanaan ilmu, khususnya ilmu-ilmu seperti ilmu sains tabii, natural sciences dan juga ilmu sains sosial. Ya. Jadi soalan yang Nurfa kemukakan kepada saya tadi ialah apakah kaitan teori epistemologi dan penjanaan ilmu seperti ilmu sains tabii itu. Ya. Jadi saya cuba jelaskan di sini apa kaitannya antara teori epistemologi dan penjanaan ilmu seperti ilmu sains tabii, ya, natural sciences seperti fizik, kimia dan biologi. Ya. Dan kalau kita lihat ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu sains tabii tersebut, kita lihat bahawa ianya mengandungi dua sifat epistemologi yang utama, iaitu ianya bersifat rationalis dan juga ia bersifat empirisis. Ya. Jadi di sinilah wujudnya kaitan di antara teori epistemologi, iaitu fahaman rasionalisme dan fahaman empirisme, dengan ilmu sains tabii yang mengandungi ciri-ciri tersebut. Ya. Contohnya, apabila kita menjalankan eksperimen di dalam kajian sains, kita dapati bahawa ini adalah satu bentuk pemikiran empirisis, ya, di mana pembuktian melalui penggunaan deria kita, ya, iaitu deria penglihatan dan sebagainya, diguna di dalam proses pencerapan untuk mendapatkan data bagi menyokong sesuatu teori saintifik itu. Jadi penggunaan deria di dalam pengutipan data, di dalam membuat cerapan dan sebagainya, ini adalah contoh penggunaan kaedah empirical di dalam sains yang didasari oleh teori epistemologi yang beraliran empirisis. Dan juga kalau kita lihat apa lagi ilmu, sifat-sifat ilmu yang terdapat dalam ilmu sains, iaitu penggunaan kaedah kuantitatif dan penggunaan kaedah matematik. Dan kita lihat bahawa matematik itu adalah satu ilmu yang dihasilkan melalui pemikiran yang rasional, dan ini merupakan suatu yang bersifat rasionalis, iaitu pengaruh epistemologi rasionalisme di dalam menghasilkan ilmu sains yang menggunakan ilmu matematik itu. Jadi ilmu matematik adalah contoh ilmu yang dihasilkan melalui penggunaan kaedah rasionalisme itu, iaitu dengan berfikir secara logical
secara rasional tanpa melibatkan penggunaan deria di dalam penghasilan ilmu matematik. Dan kita lihat juga di dalam sains banyak menggunakan ilmu matematik yang dikaitkan dengan pendekatan rasionalisme. Jadi itulah hubungannya. Pada abad ke-17, revolusi sains telah rancak diperkembangkan. Jadi bagaimanakah revolusi sains ini ada kaitannya dengan teori epistemologi dan bagaimana ia berkait rapat dengan teori empirisisme dan juga rasionalisme? Baik, di sini soalan yang ditanya oleh Nurfa tadi kepada saya ialah mengenai apakah kaitan di antara revolusi sains yang berlaku di abad ke-17 dan aliran-aliran utama di dalam teori epistemologi seperti rasionalisme dan empirisisme. Ya. Baik, jadi ini ada kaitan dengan sejarah sains. Dan walaupun topik itu ialah mengenai suatu fahaman epistemologi, fahaman falsafah dalam bentuk epistemologi, namun demikian ianya ada kaitan dengan satu fenomena sejarah yang berlaku di abad ke-17 yang diberi nama revolusi sains. Ya. Dan revolusi sains ini telah membawa kepada satu perubahan yang agak radikal dan penting di dalam perkembangan sains, di mana pengaruhnya hingga hari ini dapat dilihat dan terkesan. Ya. Dan kalau kita lihat ataupun bandingkan sains di abad ke-17 dengan sains sebelumnya, maka kita dapat melihat bahawa sebelum abad ke-17, sains itu tidak bersifat eksperimental, iaitu teori-teori di dalam sains tidak dibuktikan kebenarannya ataupun tidak mendapat pengesahan melalui kajian-kajian eksperimen. Jadi ini adalah satu perubahan yang baru apabila kaedah eksperimen itu diserapkan di dalam penjanaan ilmu sains di abad ke-17. Dan kalau kita lihat dari segi epistemologi, ini bermakna bahawa sebelum abad ke-17, kaedah eksperimen itu tidak digunapakai di dalam penghasilan ilmu sains. Kerana apa? Kerana sesuatu teori itu diterima hanya atas dasar penghujahan logical dan rational yang dikemukakan oleh ahli-ahli sains pada masa itu. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya sains zaman Greek tidak bersifat eksperimental tetapi semua bersifat theoretical dan spekulatif. Dan ahli-ahli falsafah seperti Plato dan Aristotle mempunyai fahaman mereka yang berbeza tentang apakah sifat alam tabii ini yang sebenarnya. Namun demikian, teori-teori mereka walaupun berbeza mempunyai penyokong-penyokongnya tersendiri. Dan tidak ada satu teori yang diterima oleh semua pihak. Ya. Jadi di sini kenapa kejadian ini wujud ialah kerana teori epistemologi ataupun faham epistemologi yang digunakan adalah berasaskan kepada pendekatan ataupun kaedah rasionalisme, ya, iaitu penghujahan secara intelektual dan rasional. Itu menjadi asas bagi penerimaan satu teori. Sebaliknya, di abad ke-17 terdapat perubahan, transformasi di dalam penghasilan ilmu sains, iaitu terdapat kriteria yang kedua yang digunakan, iaitu kaedah eksperimen. Dan ini melambangkan ataupun mencirikan apa yang kita terima tadi sebagai faham empirisisme di dalam epistemologi. Jadi bermaksud bahawa di abad ke-17, sains itu berubah daripada sesuatu ilmu yang dihasilkan melalui pendekatan rasionalisme semata-mata atau pendekatan rasionalis kepada satu ilmu yang mengandungi kedua-dua aliran epistemologi, iaitu yang bersifat rasionalis dan juga empirisis. Bermakna di sini bahawa suatu ilmu yang begitu dipercayai dan begitu kukuh kedudukannya, iaitu ilmu sains, sekarang ini didasari bukan saja oleh satu aliran, iaitu rasionalis, tetapi juga bergabung dengan aliran kedua, iaitu empirisis. Ya. Dengan adanya penggabungan kaedah rasionalis dan empirisis dalam penghasilan ilmu, maka kita dapat melihat akan
hasilnya dalam bentuk ilmu sains tabi'i yang diterima umum dan dilihat akan akan impact dan hasilnya itu ilmu-ilmu yang diterima dan membuahkan hasil seterusnya dalam bentuk teknologi moden. Dengan itu, maka faham epistemologi yang merupakan sintesis di antara rationalis dan empiris mendapat perhatian yang lebih di dalam sejarah epistemologi itu sendiri. Ya. Rumusannya ialah teori epistemologi ini banyak bidang yang telah diberikan oleh Prof. Jadi, Mufa harap ini memberi iktibar dan pengajaran kepada semua. Semoga kita semua faham apa itu teori epistemologi dan mengaplikasikan ilmu yang Prof beri tadi dalam kehidupan kita.